Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu lagi dengan saya. Okey, hari ini saya nak bercerita tentang produk penjagaan rambut. Okey, stay tune. Saya ada banyak produk penjagaan rambut yang saya nak share pada hari ini. Tapi sebelum saya terangkan dengan lebih terperinci produk-produk ni, saya minta anda subscribe channel saya dan teruskan menonton video-video saya. Dalam video sebelum ni, ada juga yang tanya kan produk apa yang saya guna untuk vinegar wash, produk apa yang saya guna untuk exfoliation. Jadi, kali ni saya nak cerita semua produk yang saya guna dan saya pernah guna. ProConsen kali ni bermanfaat untuk mereka yang betul-betul serius nak jaga rambut. Ingat ya, kalau katakan kita pergi spa rambut ke kita pergi cuci rambut kat kedai pun, actually step yang saya kongsikan sebelum ni, 10 step tu, lebih kurang sama sahaja mereka buat. Dan malah produk-produk yang mereka perkenalkan kepada kita pun, iaitu untuk kita beli pun lebih kurang sama sahaja. Mereka akan start dengan exfoliation, mereka akan start dengan shampoo, conditioner, mask dan sebagainya. Step tu lebih kurang sama dan akhir sekali mereka akan rawat kulit kita, sama ada kalau kulit dandruff, dia akan buat rawatan untuk dandruff, manakala kalau rambut gugur, dia akan buat rawatan rambut gugur. Jadi sebenarnya step-step ni sangat penting kalau kita sendiri buat dari rumah dahulu. Dan bila kita pergi ke spa, senang je, mudah je, sebab dia dah terus fokus kepada rawatan yang kita nak buat. Dan bagi siapa yang belum pernah lagi tengok video saya tentang 10 langkah penjagaan rambut, boleh klik dekat link yang saya share dekat bawah. Jom kita start dengan produk penjagaan bagi scalp exfoliation ya. Untuk step pertama iaitu scalp exfoliation, saya pernah menggunakan 3 jenis produk. Yang pertama adalah saya gunakan Rayo Scalp Deep Cleanser. Okey. Harganya dalam RM47 hingga RM50 dan mengandungi 145 ml. Dia adalah sejenis liquid ataupun cecair, yang mana kita letakkan cecair tu di bahagian dasar kulit kepala. Ramai tanya kat mana nak beli benda ni semua. Okey, untuk Rayo Scalp Deep Cleanser, saya beli di website Hairmo, Zalora, Shopee pun ada dan juga Lazada. Yang bestnya pasal produk ni adalah dia punya bahagian muncung, bahagian atas tu. Jadi muncung tu sebenarnya membantu untuk pastikan produk tu betul-betul sampai dekat dasar kulit kepala. Bila kita selak rambut tu dan kita letakkan di celah-celah tu, ianya lagi mudah lah. Rayo Scalp Deep Cleanser ni kita boleh guna setiap kali kita nak cuci rambut. Sebelum kita start cuci rambut, kita pakai dulu Rayo Scalp Deep Cleanser ni dan kita masajkan kulit kepala kita, dan kemudian baru kita bilas dan seterusnya kita gunakan shampoo. Satu botol boleh tahan dalam sebulan lebih macam tu. Bergantung kepada banyak mana kita lepak dekat kulit kita lah. Selalunya saya akan cuba untuk optimiskan produk supaya tak terlebih banyak lah, sebab kita hanya gunakan sedikit saja untuk kita massage kulit rambut kita. Okay, seterusnya adalah produk daripada Clef, iaitu Scalp Purifying Exfoliator with Himalayan Salts and Micronized Walnut Shell. Saya pernah share dekat Facebook saya mengenai produk ni. Produk ni memang mengandungi butir-butir halus, dan bila kita nak letak dekat kulit kepala kita, make sure rambut kita tu dah kita selak betul-betul dan kita letakkan sedikit dekat tangan, baru kita letak dekat kulit kepala kita. Kemudian baru kita massage. Scalp ni berharga dalam RM31 hingga RM32. Boleh beli dekat Shopee ataupun boleh beli dekat Lazada. Harga dia murah saja dan sebenarnya ianya adalah natural base, sangat sesuai bagi scalp yang mempunyai kotoran yang degil, kotoran yang macam mungkin you know over layer of product atas kulit kepala tu. Jadi kita nak apa kata sental lebih lagi. Jadi produk ni sangat bersesuaian lah, sebab dia ada butir-butir tu yang boleh bila kita scrub kulit kepala tu, dia boleh membantu menenggalkan lagi kotoran-kotoran di kepala lah. Produk ni saya sarankan untuk tak guna sekerap yang mungkin. Kalau boleh seminggu sekali, sebab kerana ia betul-betul mencuci dan menggosok kulit tu dengan orang kata dahsyat sekali lah. Tak adalah dahsyat, tapi macam agak kasar berbanding liquid Rayo tadi tu. Jadi saya tak sarankan untuk guna setiap kali kita nak cuci rambut, setiap kali kita nak basuh rambut kita guna yang ni. Saya tak sarankan lah. Kalau nak guna pun mungkin sedikit, tapi kalau boleh tak perlu gunakan sekerap yang mungkin.
Okay. Dan seterusnya adalah satu lagi produk exfoliator yang saya beli daripada Air Salon. Produk ni adalah sejenis liquid juga, cuma dia menggunakan spray. Saya tak ada gambar kat sini dan saya cuba cari gambar dekat Google pun tak jumpa, sebab memang produk ni hanya ada dekat salon tu saja dan dia tak jual di kedai, di mana-mana kedai. Memang kena pergi kedai Air Salon baru boleh dapatkan produk ni. Dan saya pernah gunakan produk ni, produk ni sangat mahal. Even kalau di exfoliate, kulit kita pun sangat orang kata tak harsh lah, lembut sahaja. Jadi kalau kita nak gunakan untuk harian pun atau lebih kerap pun tidak mengapa. Tak macam exfoliator cleft tadi yang saya terangkan tadi, produk Air Salon ni sangat sesuai untuk yang untuk kita sentiasa kerap pakai. Cuma harganya agak sedikit pricey sebab mungkin produk ni adalah produk yang produk salon, so dia mungkin agak sikit mahal dan sangat susah untuk cari. Sebab tu saya stop penggunaannya, sebab saya rasa tak boleh nak sustain, kerana setiap kali saya perlukan produk tu saya perlu cari pula salon tu kan. Jadi better saya stop sekejap dan try alternatif lain, yang mana yang telah saya terangkan tadi lah. Seterusnya saya nak perkenalkan juga shampoo yang saya guna. Ada dua jenis shampoo, iaitu satu adalah shampoo dandruff and then satu lagi adalah shampoo yang biasa, shampoo yang very mild. Kalau dekat sini dia tulis suitable for dry and damaged hair dan juga untuk coloured or perm hair, so sangat mild. So ada dua shampoo yang saya selalu guna alternatively. Reason adalah kerana dandruff shampoo ni sangat kuat dan kita tak disarankan untuk menggunakan shampoo dandruff terlalu kerap. Jadi sebaiknya kalau katakanlah kita nak cuci rambut, macam dalam seminggu ada 2-3 kali kita nak cuci rambut, mungkin satu kali saja yang kita gunakan dandruff shampoo dan yang lain tu hanya kita gunakan mild shampoo. So, shampoo ni adalah iCreative Professional Nutrition yang mana saya dapatkan daripada Air Salon tadi itulah. Tapi sebenarnya mild shampoo boleh dapat dekat drugstore pun, banyak juga mild shampoo yang lain yang boleh kita cari, ataupun boleh cari dekat Shopee atau Lazada mild shampoo. Okay, untuk kegunaan conditioner, saya sebenarnya tak ada apa-apa rule yang saya tetapkan untuk diri saya, sebab conditioner fungsinya adalah untuk meleraikan kekusutan rambut. Jadi saya hanya beli conditioner yang sama dengan dandruff tadi, iaitu jenis Ryo juga, iaitu dandruff relief conditioner. Kalau anda sendiri nak guna conditioner yang berbeza, iaitu bukan untuk dandruff ataupun conditioner yang untuk shampoo yang mild, tak ada masalah, sebab conditioner kita pakai sikit sahaja dan ianya adalah untuk meleraikan kekusutan selepas kita shampoo. Seterusnya adalah hair mask. Okay, hair mask saya ada dua, iaitu hair mask yang saya guna untuk hair loss care, treatment for hair loss, dan satu lagi adalah untuk rambut. Rambut. Jadi saya ada guna dua hair mask ni. Reason adalah untuk rawatan yang berbeza lah. Satu untuk rambut tu sendiri, nak make sure rambut saya untuk kelihatan lebih lembap dan tak kering lah. Manakala untuk treatment hair loss ni adalah untuk di kawasan kulit kepala. Selalu je saya gunakan mask ni satu kali satu minggu sahaja. Mula-mula saya gunakan mask untuk rambut dan dalam masa yang sama saya juga letak mask untuk kulit kepala saya. Okay, saya tak ingat harga. Saya boleh share harga ni dekat description kat bawah. Saya akan sharekan harga ni. Yang best pasal mask kulit kepala ni, bila kita pakai dia sangat berangin. Sedap lah, kulit kepala kita rasa selesa. Dari segi effectiveness, saya masih lagi menanti effectiveness tu, sebab susah nak tengok. Tapi saya dapat rasakan bahawa rambut saya makin kurang gugur lah. Tapi kalau nak kata produk ni membantu penyuburan rambut, saya susah nak cakap, sebab macam saya tak nampak lagi lah. Tapi keguguran rambut tu dah berkurang. Last kali adalah vinegar wash. Okay, vinegar wash ni saya guna produk daripada, saya tak tahu macam mana nak pronounce, Wise Washer. Okay, saya guna produk ni. Ada tiga jenis sebenarnya. Produk ni ada tiga jenis. Saya telah cuba ketiga-tiganya dan saya sangat suka. Vinegar wash ni, seperti yang saya pernah terang dalam video sebelum ni, vinegar wash ni bagusnya adalah untuk meneutralisekan pH kulit rambut. Sebab bila kita dah guna banyak-banyak produk kan, kita guna shampoo, kita guna mask, kadang-kadang kulit rambut kita ni lebih kepada alkali. Jadi vinegar wash ni membantu untuk menurunkan sikit pH tu lebih kepada acidic lah. Sebab rambut yang sihat apabila kulit kepala kita lebih acidic sebenarnya. Jadi sebab tu last kali, last step, saya sarankan untuk kita buat vinegar wash. Dan vinegar wash ni ataupun basuhan cuka ni, kita tak perlu buat hari-hari atau setiap kali kita shampoo rambut. Hanya seminggu sekali ataupun dua kali seminggu, bergantung kepada jenis rambut. Kalau jenis rambut kering, kita tak perlu basuh setiap minggu, kita hanya perlu dua minggu sekali. Tapi kalau rambut yang berminyak,
banyak, saya sarankan seminggu sekali untuk kita buat vinegar wash. Okey, seterusnya adalah serum dan toner. Okey, serum dan toner saya guna dua produk ni. Produk ni murah saja, boleh dapat dekat Watson, boleh dapat dekat Hermo, boleh dapat dekat Shopee atau Lazada. Tapi yang saya beli ni dekat Watson dua-dua. Lepas kita dah cuci rambut semua, dah habis dah step yang terakhir cucian rambut, kita terus kepada penggunaan toner. Okey, toner yang saya pilih ni adalah memang toner untuk anti scalp oiliness. So bila kita pakai toner ni, dia buatkan kulit rambut kita lebih fresh, lebih rasa segar dan kurang berminyak. Okey, ini adalah tonernya. Lepas kita pakai toner, kita pakai serum. Okey, serum ni adalah lebih kepada memberi kelembapan kepada rambut lah. Jadi kita guna ketika rambut kita masih basah lagi, kita letakkan serum ni. So kita letakkan serum ni, dan serum ni bestnya adalah dia tak berminyak dan dia juga tidaklah kering sangat. Jadi dia sedang-sedang elok dan yang paling penting wangi sangat lah untuk kita guna. Kita boleh pakai sebagai penutup cucian rambut kita. Okey, itu saja perkongsian saya setakat hari ini. Kita jumpa lagi di lain masa. Okey, bye.